Gue sampai keringetan. Bener kan tadi? Masih belum dipus nih sama Nel. Hai, ketemu lagi dengan IDB Kridi sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Pak. Batu Paji. Aduh, puasa-puasa gini teriak-teriak gak kuat. Apalagi ini di luar jangkauan banget genrenya. Bisa meledak kerongkongan aku. Apalagi ini benar-benar di luar jangkauan dan hanya orang ini bisa nyanyiin lagi ini. Aduh. Nel nyanyiin lagu Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Keren. Smells like butter. Oh, itu lagunya BTS. Smooth, dong. Smooth like that. Iya, smooth. Bukan smooth. Salah juga gue jadi strike. Maaf nih, orang puasa ya. Kita belum tahu lagu ini sama sekali, jujur. Akhirnya kita lihat dong original version-nya. Dan it's amazing song ya, guys. Nyanyi itu ya udah mampu aku gondongin ne. Itu mendadak buka puasa kita kalau nyanyi lagu itu. Ya udah mampu, otak lagi sepaneng siang-siang begini. Aus, harus mikir gitu, nyanyiin lagu yang belum pernah dinyanyiin. Adalah, kita nonton aja. Adalah, mereka jadi curhat nih, panjang kalau mereka curhat nih. Nontonin aja. Smells like Teen Spirit. Tapi sebelum itu, kalian semua spirit buat kita semua. Yes, berdua nih kalau spirit. Kita mau lihat. Jadi biar kita tambah. Subrek. Subrek channelnya nih, langsung aja kita lihat penampilannya. Smells like Teen Spirit. Gak gondrong gitu, kayak orang yang berbeda ya. Iya. Alasan gue. Boleh ngomong gaya rock ya ternyata. Jiwa rock ya. Iya, jiwa rock boleh. Oh ya. Dalam puasanya ketawa. Aku ada temennya lagi. Temennya cocok berarti main ke depan. Sebelah Eklen. Asik. Oh ya Allah, bener-bener dia gak happy banget kok gitu. Enggak, gue suka happy. Maksudnya kan gue jajan. Oh iya. Biar orang makan gue jajan. Gue jajan yang foto-foto yang di pancing-pancing itu pas ya. Awalnya kita masih nunggu, lihat semua hening nungguin. Yes, benar. Itu tuh momen banget. Ya. Yeah. Itu momen gak boleh dikacaukan momen seperti itu. Starting pointnya harus benar. Nah, semua pas orang pada, lagi fokus pada dirimu gitu. Ya. Enak banget, cocok banget. Kita pas denger aja, wah ini mah Nel banget. Iya, ini pasti dilibas sama Nel. Pasti dilibas nih. Si santai ya dia ngebawain ya.
belum terlalu belum terlalu di push ya. Belum dipus nih sama sama nail nih. Karena semennya masih yang ya, masih smooth, santai. Ini udah mulai masuk nih. Ini aslinya nih. Udah apa namanya? Ini udah emang tempat ini, lo gitu ya, nyanyiinnya lagu ini dijajarin nih semua orang nyanyiin lagu dengan aransemen ini dan nail paling tepat. Yes, bener banget. Ini gue nyanyinya kayak dibuka, yeah. Mulutnya nggak terlalu dibuka, yeah. Itu. Emang caranya? Caranya kayak gini nyanyinya. Itu mau apa lagi? Nggak tahu. Susah loh lagu ini. Na udah rockstar banget gitu ya kan. Ya. Notasinya susah lagu ini ternyata ya. Dan ini dari awal nyanyi dengan suara seraknya, yes. Itu kalau kita nggak benar-benar tekniknya bagus, ya udah rusak tuh kerongkongan, tenggorokan, batuk, udah kering tenggorokan pasti deh, tuh. Udah rusak deh. Ini mah dia bukan tampil, ini mah. Iya, yeah, game star-nya ini mah. Jadi diri sendiri banget, yes. Di sini juga. Habis. Udah. Oh. Wow. Stage act yang membanggakan. Stage act-nya luar biasa. Ini benar-benar aku bilang tadi ya kan, ini udah rockstar banget udah. Lagunya awalnya kan ngeliatin dia nyanyi oke cuma gitaran doang paling ya kan. Endingnya paling ya biasa lah, gua gitu gitu ya. Tiba-tiba endingnya ya. tiduran main gitar muter ya, itu sih sebenarnya yang bikin surprise-nya. Wah, itu benar-benar surprise banget dia muter gitu, benar-benar wow. Stage-nya iya benar banget. Spesial nih mas. Kalau memang rocknya, jiwa rocknya tuh nggak ada gitu maksudnya, ya. Ikut-ikutan doang. Rock ala-ala ya. Kayaknya nggak akan segereng segereget nail gitu nggak ya. Sih. Dari mulai dia nyanyi, olah vokalnya dia udah rock banget. Gesturnya, attitude-nya dia tuh rockstar banget guys. Iya benar sih. Dan dapat lagu kayak gini lagi tipenya ya, iya, udah. Makin apa ya, makin menjadi-jadi aja jiwa rocknya di lagu ini. Yes. Dan menurut aku sebenarnya kayak bumerang gak sih? Ini lagunya memang dia banget. Iya. Yeah. Jadi kalau memang gak ada something di penampilan itu tuh kayak biasa aja. Nah, di sini dia ngasih something banget, banyak banget. Banyak sih kejutannya. Kejutan-kejutannya yang bikin kita makin wah itu tadi stage act-nya dia yang terakhir tuh. Keren. Kita lanjut lagi apa gak nih Idol nih? Yo. Coba lagi.
lagi sebelum ke episode baru ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian ada kak yang ini dong reaksi yang udah lewat ya. Iya benar-benar. Siapa udah nih? Lama, boleh kasih linknya di bawah, yes, komen sekali, nih kak lagu, lagu ini, linknya ini gitu nyanyi. Iya. Kita akan reaksi, insya Allah ya. Insya Allah. Jeng. Kita reaksi. Kita kayak insya Allah. Kita minta banget kalian buat subscribe. Nah, harus yuk bisa yuk. Lonceng nyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.